Halo semua, apa kabar? Kali ini kita bakal main game Dead Alive lagi. Dan ya, di video kali ini gue bakal ngomongin sistem dari game Dead Alive ini ya. Mungkin bakal agak terasa telat karena mengingat game ini tuh sebenarnya udah rilis 2 mingguan yang lalu. Tapi buat teman-teman yang baru mau main, baru mau join, menurut gue belum telat sama sekali. Karena di game ini belum ada event yang benar-benar terlewatkan gitu ya. Satu-satunya event yang paling bagus ya, itu masih berlangsung dan itu bakal terus berlangsung buat teman-teman player baru, yaitu yang ini. Yang event kita bisa dapat Kotori Itsuka 7 Days ini ya. Nah, walaupun nama eventnya 7 Days, tapi event ini bakal berlangsung selama 30 hari. Dihitung dari saat pemain mulai buat akunnya. Jadi kalau misalnya teman-teman buat akunnya hari ini, ya berarti event ini bakal berakhir di 30 hari ke depan. Jadi istilahnya, ya belum ada event yang benar-benar terlewatkan lah. Kali ini kita bakal bahas gimana sih cara mainnya ya. Dead Alive ini gimana sih cara mainnya. Yang pertama kita bakal lihat dari sistem battle-nya dulu. Yaitu di sini ada story, daily, dan juga ada event. Nah kalau misalnya story itu seperti biasa aja, kita bakal ngelawan musuh sesuai dengan story ceritanya Dead Alive. Dan itu kita nggak bakal consume energi, kita nggak bakal makan stamina. Jadi kita tinggal main-mainin aja, dapat-dapetin bintang dan unlock hadiah-hadiah yang ada di setiap chapter-nya. Dan hadiah itu cuma sekali klaim, tapi kita mainnya itu nggak pakai stamina. Jadi onigiri kita ya, itu bakal kesimpan, nggak bakal kepake. Sedangkan untuk daily dan event itu baru pakai stamina. Ini kalau nggak salah daily itu bakal kepake 20 stamina ya. Dia bakal pakai 20 stamina untuk setiap kali mainnya. Kita bisa dapetin XP untuk Sephira, XP untuk karakter, kita bisa dapat gold, dan juga ada potential class, kita bisa dapat battle lock untuk kita nanti lakuin trash can karakter. Nah, untuk event ini ada 4 ya, ada 4. Saat ini masih ada 4, yaitu ada Demon Hunting, Endless Corridor, Roll Trial, sama Special Training. Nah, dari keempat event ini, Endless Corridor sama Special Training itu ada jangka waktu resetnya. Untuk Endless Corridor itu direset tiap minggu. Jadi istilahnya kita bakal manjat lah ya, kita bakal manjat lantai. Semakin tinggi lantai yang kita panjat, hadiahnya bakal semakin bagus. Nanti setiap minggunya itu kita bakal sedikit diturunin. Misalnya kali ini gue udah nyampe lantai 39, kemungkinan nanti setelah waktunya habis, gue bakal diturunin ke misalnya di lantai 30 lagi atau 33 gitu. Ntar kita bisa panjat lagi dan seterusnya. Tapi di sini darah kita itu bakal tetap tersimpan. Jadi misalnya kita udah main dan darah kita sisa 80% ya, untuk satu hero itu bakal darahnya 80% terus, kecuali kita bakal dapat heal atau semacamnya, dan itu dikit banget di sini. Dan ya, jadi kita harus main seefektif mungkin di floor ini. Dan untuk special training yang akan direset tiap bulannya ini, kalau misalnya teman-teman baru main, teman-teman harus kejar banget, karena salah satu resource diamond terbesar ya dari sini. Walaupun memang bulanan ya, kalau dihitung bulanan sebenarnya kecil sih, tapi karena bentar lagi bakal direset. Ya tinggal berapa nih? Kalau di sini dibilang tinggal 7 hari 23 jam lagi bakal di reset. Jadi sebisa mungkin dikelarin semuanya sampai floor ke 10. Karena kalau kita kelarin semua, kita kurang lebih kayaknya bisa dapet sekitar 1000 diamond atau 1200 diamond lah. Lumayan banget lah istilahnya. Nah, selanjutnya ada juga Demon Hunting. Untuk teman-teman yang mau farming gem ya, Demon Hunting ini kuncinya. Dan bos yang ini nih, yang merah kristal ini, itu adalah bos yang paling, kalau menurut gue pribadi, ini paling gampang buat dikalahin. Jadi istilahnya ini adalah momen yang tepat. Jadi kalau biasanya kalau gue main itu main yang tier 3 ya, dengan power 4500 itu kesulitan. Tapi kalau untuk bos yang ini, Magic Vortex ini, si siapa namanya ini, Beelzebub ini, kita power 4500 main di yang ketiga itu udah kuat. Dan yang ketiga ini kita udah bisa dapet gem bintang 5. Seperti itu. Sedangkan kalau yang kedua itu belum bisa. Jadi buat teman-teman yang punya power hero 4500, saat Magic Vortex ini keluar harus langsung di spam aja deh. Karena ini adalah apa ya, Demon Hunting yang paling gampang kayak gitu. Nah, untuk Demon Hunting yang boss Beelzebub ini bakal keluar itu kalau nggak salah dari Jumat sore sampai Sabtu siang kayak gitu. Ini udah Sabtu siang, mungkin sebentar lagi bakal hilang, bakal diganti sama Demon Hunting boss yang lain. Nah, berikutnya untuk event yang terakhir itu ada Roll Trial. Roll Trial ini kita intinya adalah ini dapat battle lock ya. Kita dapat battle lock hurricane. Jadi battle lock yang spesifik
elemen dan juga dapat essence. Nah, essence ini kurang lebih ini sih yang utama. Essence inilah yang utama dari roll trials ini. Essence ini nanti bakal kita bisa pakai untuk naikin kayak awaken skill ya, awaken skill ya. Misalnya di sini kita di bagian skillnya itu bakal ada awakening di bagian pojok bawah kanan. Nah, kalau misalnya kita awakening, nantinya kita bakal dapat skill point yang lebih banyak lagi. Kayak misalnya ini Tonka udah level 3 ya, skillnya udah level 3, dia punya skill point itu 98 dengan level dia yang level 50. Misalnya kayak kita bandingin sama kayak Kotori, Kotorinya udah level 51 tapi skill pointnya cuma 43. Kenapa? Karena dia awakening skillnya masih level 1. Jadi istilahnya awakening skill itu bakal ngaruh banget buat kita dapetin banyak skill point dan akhirnya nge-upgrade skill kita nantinya. Nah, selain itu, untuk ningkatin power hero lagi, di sini kan ada banyak ya, ada stats, ada Sephira, ada gem, ada skill, ada kristal. Oke, kita mulai dari bagian stats dulu. Di bagian stats ini ada level sama transient level. Yang paling penting di sini adalah transient levelnya ya, karena di transient level ini selain kita ngebuka ini kita dapat status stats, tapi kita bakal juga dapat yang namanya maksimum level. Semakin tinggi transient level kita, kita bakal bisa naikin level karakter kita semakin tinggi. Selain itu, transient level juga bakal bisa ngasih kita yang namanya skill point. Jadi istilahnya transient level ini penting banget lah. Nah, untuk Sephira dan Gem, ini kita bisa lihat di bagian tips. Di bagian tips ini bakal dikasih lihat apa sih rekomendasi Sephira sama Gem dari karakter ini. Kayak misalnya Tonka ini berarti rekomendasinya ya, misalnya ini Sephira Princess ya, dia ada A3 ini, rekomendasinya ini. Dan juga suggest gemnya kita misalnya disuruh pakai Cancer. Kita disuruh pakai Cancer. Nah, kayak gitu dengan efek tertentu ya. Efeknya kalau 1 set tambah attack 30%, kalau 4 set kita dapat energi 10 poin. Apa nih? Boost self attack. Oh, dapat attack setiap dapat 10 poin energi seperti itu. Nah, untuk Sephira mungkin nggak bakal gampang buat didapetin sesuai dengan apa namanya rekomendasi ya. Kayak misalnya ini juga sebenarnya kan bukan, ini nggak sesuai rekomendasi. Ini kan Rabbit Orb kan, Rabbit Orb. Sedangkan rekomendasinya kan tadi kan Princess. Jadi sebenarnya ini juga nggak sesuai rekomendasi. Yang paling penting adalah kita harus nyalain bulat-bulatan kuning ini nih, bulat-bulatan kuning ini. Jadi walaupun nggak satu set, misalnya ada kayak di Yoshino kayak ini, di Yoshino gua, walaupun dia nggak satu set ya, dia nggak ada no set effect-nya, di sebelah kanan bisa dilihat nggak ada no set effect-nya, tapi dia tetap bisa nyalain yang bulat-bulat kuning ini, dapat hit rate tambah 4%, HP regen 8%, dapat overall damage bonus 4%. Jadi seenggaknya kita bisa nyalain lah kuning-kuning ini biar bisa dapetin stats tambahan. Nah, berikutnya kita bakal ngomongin skill. Untuk pengambilan skill sebenarnya bebas aja. Kita lebih suka skill keberapa dari karakter ini itu bebas aja. Tapi sebisa mungkin kalau bisa kita dapetin di bagian yang ada tulisan EX-nya. Kayak gini kan, ada gambar EX-nya, terus yang bagian skill 2-nya juga di sini ada gambar EX-nya. Karena kalau ada EX-nya ini diambil, nanti skill kita bakal kayak ke-upgrade gitu loh. Jadi kayak kombonya makin banyak kah atau efeknya makin keren atau apapun itu. Jadi istilahnya apa ya, sebisa mungkin ya kita dapetin sampai EX ya. Makanya ini gue dapetin semua. Ini skill 2 nya ada EX, skill 1 juga ada, skill 3 juga ada, ya kurang lebih kayaknya kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau difokusin push satu skill juga nggak masalah, karena tergantung gameplay ya. Kayak misalnya kita lebih suka ganti-ganti hero ya, pakai satu hero pakai satu skill aja terus kita puterin hero nya juga bisa aja. Dan yang terakhir itu ada kristal. Nah, kristal ini sebenarnya kayak apa ya, awaken hero kali ya, semacam kayak awaken hero. Jadi kita bisa aktivasi sampai 6, ini ada angka 1, 2, 3, sampai 6. Nah, untuk dapetin kristal ini adalah kita harus dapet duplikat karakternya, entah itu dari event atau dari gacha. Kalau kita dapet duplikat karakternya, kita bakal bisa aktifin satu kristalnya. Nah, di sini Yoshinogo udah aktif 6-6-nya. Jadi istilahnya untuk kristal santai aja, karena udah sampai 6 ya udah mentok gitu, udah nggak bisa diaktifkan lagi. Jadi pelan-pelan aja buat nyari kristal. Nah, kalau misalnya kristalnya udah penuh, kita bisa jual. Kalau misalnya kita udah Yoshinonya tadi udah 6 nih,
dapat lagi. Ya udah, kita bisa ke back, kita bisa ke material, dan kita bisa jual kristalnya si Yoshino ini. Walaupun memang mungkin harganya nggak terlalu menarik ya. Nah, kita bisa jual dengan setiap satunya itu harganya 3 roll origin ya. Nah, di mana roll origin ini nanti bisa kita pakai di store. Roll origin ini bisa kita pakai di store dan bisa ditukerin dengan item-item seperti ini. Ada element choice chest, ada juga reward liquid dan juga semacamnya. Ada juga essence. Di sini ada essence buat awaken skill ya. Ini buat awaken skill. Oke, mumpung karena kita udah lagi ada di store, kita bakal cek aja di store ini menurut gua item-item apa aja yang penting ya untuk didapetin. Yang pertama dari store default, yang penting itu di sini yang pasti adalah stamina. Ini kan pakai tiket beginian ya. Kalau misalnya kita terlalu lama AFK, energi kita numpuk, dia bakal konversi menjadi tiket duel card ini. Lalu berikutnya yang bagus juga, yang layak untuk ditukar, yang pasti adalah battle lock ini. Di sini dia ada jual battle apa, kita bisa convert battle lock 2 sampai battle lock 5. Battle lock 2 sampai battle lock 5 dan juga ada element choice chest 1 sampai element choice chest 3. Nantinya battle lock sama element choice chest ini bakal berguna untuk trusten level karakter kita. Oke, sedangkan untuk store Echoes of Fate-nya, kita yang menarik di sini adalah kita bisa tuker essence choice gift box. Di sini kita bakal bisa dapetin material untuk awaken skill. Jadi kita bisa dapat skill point lebih banyak lagi. Berikutnya di sini juga ada battle lock ya. Kita bisa beli battle lock juga di sini, tapi yang lebih bagus adalah kita bisa dapetin elemental choice chest 4 dan juga choice chest 5. Jadi nanti kita saat naikin ke level 40, buka level 55, itu kayaknya kita bakal butuh element choice chest 4 dan 5 ini deh. Seperti itu. Dan yang terakhir yang paling penting adalah fat badge ini harus dibeli, karena per bulannya itu kita cuma bisa tuker 10 doang untuk Echoes of Fate ya. Nah, Echoes of Fate sama Destiny of Time ini bahannya bakal kita dapetin time mark ya, dia time mark sama Star Splinter ini kita bakal bisa dapetin kalau kita ngelakuin summon. Jadi saat kita ngelakuin summon, kita bakal bisa dapet kedua item itu. Dan di store Destiny of Time, kita menurut gue sih yang paling worth it untuk free player ya tuker Proof of Oath sih, karena Proof of Oath ini bakal kita pakai untuk gacha karakter. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada karakter bintang 5 baru yang rilis, kita bisa pakai Proof of Oath untuk dapetin karakter tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada Training Store. Training Store ini bakal kebuka kalau misalnya kita udah kebuka juga di special training ya. Di sini yang paling worth it udah pasti sebisa mungkin kita tukar aja Fate Badge-nya. Kenapa? Karena material yang lain itu bisa kita dapetin dari tempat lain. Kayak misalkan Reverse Liquid kita bisa dapat dari Origin, ya kan? Kita bisa dapat dari Origin. Kalau misalkan Gem dan segala macamnya ini kita bisa dapat dari Main Daily. Jadi yang paling worth it ya tuker Fate Badge. Nah, kita ngomongin summon di sini, saran dari pengalaman untuk summon lebih baik kalau kita mau dapetin hero atau karakter bintang 5, kita summon pakai ini ya, Proof of Oath tadi, yang bisa juga kita convert dari 1800 diamond jadi 10 Proof of Oath. Untuk PT-nya adalah 70 kali draw. Jadi setiap 70 kali draw kita bakal dijamin dapat bintang 5 karakter. Itu dijamin 70 kali pasti dapat kayak gitu. Sedangkan untuk Fate Badge itu lebih baik kita pakai untuk gacha di bagian ini. Kita bisa dapat spiranya ya. Kayak misalnya ini kita bisa dapat gimana lihatnya? Di sini ya. Ya, bisa dapat spiranya Kurumi seperti itu, atau di bagian sini kita dapat spiranya Kotori, dan yang ini kita dapat spiranya Inverstonka. Kayak gitu. Itu lebih worth it dibandingkan kita berjudi ya, berjudi main di regular summon ini. Karena kalaupun kita udah 70 kali pull, dia bisa dapat yang namanya bintang 5 spira gitu. Bukan bintang 5 karakter, jadi nggak guaranteed gitu. Jadi atau kan dia bilang 70 kali pull guaranteed dapat bintang 5 karakter atau bintang 5 set Sephira gitu. Jadi istilahnya daripada kita pull 70 kali dan akhirnya cuma dapat bintang 5 set Sephira yang mungkin
nggak cocok sama hero yang mau kita mainin, lebih baik ya kita langsung gacha di sini dan 60 kali ya, 30 itu masih random apakah kita dapat yang ada di banner atau enggak. 30 berikutnya itu udah dijamin pasti dapat yang ada di banner. Oh ya, yang terakhir sebisa mungkin kita harus bisa kelarin semua quest yang ada di sini ya. Karena lumayan banget hadiahnya, kita dapat XP untuk event apa ini namanya? Upgrade pass kita. Dapat juga XP untuk akun kita ya, player level kita. Juga kita bisa dapat beberapa hadiah lainnya yang ada di box-box ini, juga ada gem, ada diamond, ada tiket gold segala macemnya. Bakal lumayan banget, apalagi nanti di mana namanya, di battle pass ini kita juga bisa dapat banyak hadiah tambahan ya. Ada ya lumayan lah, ada fat badge, ada gem bintang 5, ada apa namanya ini isinya apa, oh essence box ya, lumayan banget intinya untuk hadiah tambahan. Dan buat teman-teman yang pengen kelarin event ini, nanti di ini salah satunya ada spend 50 diamond. Untuk spend 50 diamond ini teman-teman bisa pakai aja diamondnya untuk konversi, dikonversiin diamondnya jadi energi. Kayak misalnya kita ke tempat daily, di sini kita bisa klik aja plus di sini dan kita bisa exchange. Lumayan banget, 25 diamond itu ditukar jadi 60 energi ya. Jadi kalau misalnya kita tukerin sampai 50, kita dapat 120 energi dengan harga 50 diamond doang. Selanjutnya dia bakal naik ya jadi 50. Menurut gua ini udah kurang oke gitu. Tapi kalau masih 25 itu oke banget, sekalian juga kita nyelesain misi kan. Jadi oke banget sih. Nah, ya, itu dia. Dan yang terakhir, jangan lupa teman-teman cari teman ya. Dilihat terus apakah temannya ada yang udah enggak aktif. Kalau udah enggak aktif, kita bisa delete-delete aja, kita ganti cari teman yang masih aktif. Seperti itu. Karena lumayan banget koin-koinnya ini bisa buat gacha iseng-iseng lah ya, dapat material tambahan, lumayan. Lumayan. Ya, selain itu bakal ada klub juga. Klub bisa dapetin koin. Karena kan nanti sebenarnya di shop itu ya, di shop ini ada klub store. Ini ada klub store seharusnya, ada klub store. Di situ kita bisa tukerin fat badge juga. Kita bisa tukerin fat badge juga. Tapi karena gue lagi keluar guild, keluar dari klub, karena klubnya udah nggak aktif dan mau join itu harus nunggu 24 jam lagi ya, jadi store-nya hilang. Sebenarnya ada store itu bisa tuker fat badge, lumayan banget kalau klub kita udah level 3. Jadi buat teman-teman kalau misalnya punya klub yang aktif, boleh dong tulis di kolom komentar biar nanti gue join. Oke, kayaknya segitu aja rangkuman dari sistem permainan Dead Alive ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan oh iya, di summon katanya ya, nanti 2 minggu lagi pertengahan Juli itu bakal ada karakter baru bintang 5 yang keluar. Jadi kita bisa kumpulin dulu diamond sama proof of oath-nya buat gacha. Ya, kita hajar 140 kali gacha lah biar bisa dapat maksimal ya. Maksimal 140 kali gacha biar bisa dapat kepastian dapetin karakter yang ada di banner. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di video Dead Alive lainnya, and see you guys.